Amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Bari'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram ya ilahana ilaha kulli syai'in la wahida la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al awsil wahdi wa balik wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu biqawli la ilaha illallah wa ma sabahnu biqawli subhanallah wa ma staghbarna biqawli astaghfirullah wa ma salayna ala nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma fa'alnahu min anuhil khairat bihadil majlis bifadlika wa karamika wa ihsanika wa haulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan balighatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabalah nuqaddimu wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in wa ala alikuni sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in ma ila arwahi jamil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhadisin wal qurral mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsanin ala yaumid ila yaumidin wal awliya'il qawni ajma'in ma ila arwahi jami' ahli turuki ja ahli silsilatil qadri tinaqsabandiyati wa jami ahli turuki khususan li ruhi sultanil awliya ila qus azam kutubil alim Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah Al Iskandari Junaid Al Wuladi Muhyiddin Ibnu Al Arabi wa ila ruhi maulana Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al Banjari wa ila ruhi ustazina Al Alim Alamah Syekh Muhammad Zini bin Abdul Ghani wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa li ustazina wa masyayikhina masyayikhina ya Allah ya Rabbal Alamin wa khususan li ruhi Muhammad Ramlan Ijam bin Ijam Muhammad Kari Karu Karu bin Kalanda Purba wa Siti Aminah binti Kalanda Putra wa Suparman bin Kasan Kamirin wa Samad bin Haji Dahlan wa Siti Mahdiyah binti Muhammad wa Haji Sabran bin Taib Hajah Halimah binti Dulmas wa Gusti Muhammad Rashid Ridu bin Gusti Anwar wa Gusti Rahmah Aprilia binti Gusti Rashid Ridha wa Masripah binti Abu Amar wa Haji Muhammad Arsad bin Haji Gumri wa Haji Masdar bin Amri wa Muhammad Husni Talhah bin Ada Indra bin Muda wa Arbayah binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Khairan Khairani Nur binti Indar Indaris Idris Idris wa Muhammad Yunan bin Muhammad Saili wa Hajah Masniyah binti Haji Masdar wa Hajah Bahriyah binti Yusran wa Sri Warniwati binti Abdullah wa Mariani binti Darlan wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar binti Nurdin bin Nurdin wa Rujhan bin Anangani Tawarni binti Maknu Nursam binti Mukhtar Siddiq Sarinah binti Abdullah Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim Kartasiyah binti Abdus Samad Ajah Masmiyah binti Samlan
Ajah Masruhana binti Samlan, Wahajah Basniah binti Haji Ali Pandi, Wahaji Jumandar Aziz bin Haji Abdul Aziz, Wa Iskandar Lakuta bin Haji Jumandar, Wahajah Masrukiyah binti Indra Muda, Wa Ahmad Zunaidi bin Haji Suhaimi, Wa Murjani bin Masri, Wa Muhammad Pakih bin Arsad, Wa Sri Warni bin Basran, Wa Haji Ahmad Kusasi bin Haji Basri, Wa Hajah Nur Sinah binti Haji Usman, Wa Hajah Sabariyah binti Husin, Wa Lasri bin Icing, Wa Muhammad Aini bin Naun Nuan, Wa Husin bin Durasid, Ruslan bin Lastari, Wa Maslinah binti Sani, Wa Rusdi bin Abdullah, Wa Hajah Sabariyah binti Muhtar, Wa Itas bin Gayus, Wa Aliyah binti Ahmad, Wa Masrin binti Ahmad, Wa Mulik binti Husin Amin, Wa Ahmad bin Saha, Wa Pipin Yusmina binti Haji Barhan Bahransah, Wa Basriansah binti Haji Abdurrahman, Wa Siti Aisyah binti Sabran, Wa Hajah Murni binti Asmuni, Wa Hanapi bin Arlan, Wa Masriyah binti Lima, Wa Hajah Masadah binti Haji Asmuni, Wa Haji Asmuni bin Durrahman, Wa Samir Samriyah binti Jumira, Wa Haji Abdurrahman bin Haji Abbas. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma aljannata manazilahum wa masakinahum ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal bata wa surur. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin ummin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah. Al-Gunyah artinya kecukupan. Syekh mengarang beberapa kitab, salah satunya adalah Al-Gunyah. Bidang ini pada kajian, lebih pada kajian huruf-huruf ya, pada kajian-kajian yang supaya kita memiliki hubungan erat dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan melalui saluran saya Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah, kasih sayang dan ridho. Saudara sekalian, syariat itu lebih luas dari sekedar hadis. Syariat itu lebih luas dari sekedar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syariat itu lebih luas daripada Al-Quran itu sendiri. Oh, maka Al-Quran itu kalam Allah, betul? Karena kalam Allah itulah dia memancar, memancar bagaikan, makanya disebut Al-Quran adalah nurun, cahaya yang memancar, yang pemancarannya itu sangat maha luas. Karena itu yang disebut dengan syariat tidak terbatas pada teks Al-Quran maupun teks hadis johir. Paham johir? Johir. Nah, karena itu Syekh mengajarkan bagaimana kajian-kajian syariat itu juga pada ilmu batin. Ilmu itu kismaini terbagi dua, ada ilmu johir, ada ilmu
batin, memahami Quran dan hadis juga harus ada johir dan ada batin. Dari batin itu ya lebih luas dia dari sekedar johir. Ya kah? Misal Anda memahami johir. Misalnya menerjemahkan, ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu terbatas. Jumlah hadis Nabi itu jumlahnya sekitar 100 ribuan jumlahnya. Minimal 100 ribu jumlahnya. Kaulah biar membaca nang 100 ribu tuh. Kaulah baca kitab Sahih Bukhari sekitar 10 ribu hadis. Sahih Muslim 10 ribu hadis. Tirmidzi sekitar 8 ribu hadis. Sunan Abi Daud sekitar 8 ribu hadis. Sunan Nasa'i, masing-masing ada Sunan Nasa'i, kemudian ada Imam Baihaqi, ada Ibnu Abdil Bar, ada Imam Hakim, ada Musnad Imam Ahmad. Sanggup kada belajar tuh? Jangan hadis Quran aja belum tamat-tamat ya. Maginnya 10 tahun sekali membaca Quran. Gila. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan manusia, umat Islam. Maka Allah menciptakan ada para nabi supaya yang luas itu menjadi mudah. Nabi saja karena hidupnya terbatas di umur 63 tahun, maka Nabi bersabda, "Inna ashabi kan-nujumi, para sahabatku, para murid-muridku adalah an-nujum, seperti bintang yang memancar." Setelah para sahabat, murid Nabi, ada punya murid lagi, namanya adalah tabi'in. Tabi'in ini para ulama-ulama, sahabat itu para ulama, punya murid ulama, ulama-ulama sampai kepada kita sekarang. Yang ulama-ulama itu mengarang kitab-kitab. Yang kita bila kita pelajari, kita berarti menembus makna syariat Al-Quran dan hadis. Tanpa harus membaca itu sampai berapa itu hadis? 10 ribu. Lihat pipa Al-Quran 6666 ayat. Memahami sorangan habis waktu, udah tembus-tembus saja. Makanya orang alim itu berbeda-beda dia. Kenapa jadi berbeda-beda? Karena ilmunya sangat, karena ilmu yang dipelajari dalam agama itu sangat luas, sehingga mereka berbeda-beda kemampuannya. Yang maka kita belajar kepada ulama yang diakui. Siapa ulama yang diakui itu? Seperti contohnya Imam Syafi'i. Siapa lagi contohnya dalam fikih? Imam dalam bidang akidah, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi. Dalam bidang tasawuf seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Ya lah, yang mengelak Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah ada, Syekh Abdullah Asy'arani ada. Banyak tokoh-tokoh yang sudah mengkhususkan ilmunya di bidangnya secara khusus ya kepada kita. Tinggal kita mengambil aja lagi. Itu adalah yang paling tersingkat untuk memahami makna johir dan batin daripada syariat agama kita. Nah itu. Tapi pian. Nah, ilmu marifatullah tidak menjanjikan kita belajar dalam ilmu marifatullah ini jadi orang alim kada. Tapi menjanjikan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pian hakun jadi orang alim kah? Hakun jadi dekat dengan Allah kah? Hakun mana Bib? Hakun dekat dengan Allah, ya kah? Nah, setuju guru lah. Nah, mun orang alim, nah banyak menggunakan akal. Ya kalau pak sama kan mau mahapal kabar belajar bahasa Arab aja 10 tahun bisa belum bisa lagi. Ya, pak, apa jadi orang alim? Mahapal pulang suruh guru. Aduh. Siup. Sudah. Gaya kita mendekatkan diri. Nah, Syekh dalam Al-Gunyah mengatakan makna bismillah itu, mim itu ada 9 makna dari kalimat bismi. Kemarin sudah ba-nya apa, sin-nya apa, sekarang mim. Mim itu ada 9. Dari 9 itu sudah dibahas 7. Sisa 2 lagi. Kemarin, minggu kemarin kita bicara tentang Allah Mukrim dan Mun'im. Sekarang yang terakhir, yang keberapa? 8 dan 9, nomor 8-nya adalah mutafaddil.
mim lil makna mutafadil, yang memberikan anugerah fadilah karunia kepada manusia. Ala khalqihi, dia berterus-terusan kepada makhluknya memberikan karunia. Baik makhluk minal arsi ilas syaraf, baik makhluk yang ada di aras sampai ke bumi, sampai di lapis-lapis bumi. Di bawah lapis bumi ini ada makhluk. Adalah wama min dabatin, wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada hewan yang melata atau lebih kecil daripada yang melata itu kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Subhanallah. Anugerah dari Allah nih. Lil padilah ada. Nah, ayo. Pian kena melihat kodok. Siapanya mencari makan. Bisanya kodok ini mencari makan. Padahal tidak kita kasih makan, kodok bisa hidup. Subhanallah. Nyamuk. Kita kasih makan lah. Pina banyak terus di rumah, berulah nyamuk. Padahal kita tidak kita beri makan. Yuk, ya Pak. Nah, anak pian tuh besar. Karena pian kasih makan kah besar atau tidak kah? Buktinya ada yang tidak memelihara anaknya besar aja. Iyalah. Ada kena nama memelihara aja lah. Subhanallah, aneh hidup ini. Nah, inilah Allah memberikan anugerah fadilah yang disebut dengan karunia, karunia Allah. Faqala, inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah itu lazu fadlin ala nas, sangat memberi karunia kepada seluruh manusia. Padahal maksudnya alal alamin nih, tapi yang bisa mengerti Al-Qur'an itu manusia. Maka disebut Tuhan adalah alannas kepada manusia. Maksud ayat di seluruh kehidupan sebenarnya, bukan hanya manusia, tapi di antara karunia yang paling terbesar diberikan Allah kepada semua makhluk itu adalah namanya manusia. Karena keadaan inilah iblis tidak bisa terima tentang penciptaan pian-pian ini semuaan. Kita-kita ini nah diirii oleh iblis, tidak bisa menerima. Karena itu iblis menjadi kecewa, menjadi kufur kepada Allah, kufur atas nikmat karunia Allah, maka menjadikan iblis adalah orang menjadi ahli neraka. Gara-gara siapa? Andaikan tidak diciptakan manusia, iblis tidak menjadi orang kafir. Karena itu wajarlah iblis menjadikan kita adalah musuh selama-lamanya sampai hari kiamat. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kita tahu semuanya anda. Sekarang karunia apa yang diberikan Allah kepada diri kita? Nikmat yang hidup. Bangun tidur. Kita bekerja. Ada yang kerjaannya sudah tetap. Ada yang tidak tetap. Tapi semua diberikan Tuhan rezekinya. Kemudian dari rezeki itu kita menikmati makanan. Anehnya, aneh-aneh. Aneh tapi ajaib. Orang miskin atau orang biasa, dia menikmati benar ketika dia duduk makan, di hadapannya ada nasi, ada ikan kering. Tahu ya kalau iwak kering. Nikmat banget makan pakai sambal. Waduh, makinnya. Apalagi itu lamak sekali makan 3 piring bibae. Nikmat banget. Makanan itu, saudara sekalian, makanan itu dikasihkan kepada orang yang kaya di antara manusia. Orang kaya itu, tidak bisa. Makanannya harus apa? Apa, Bib? Makanan orang kaya itu, Bib? Kambing. Hah? Kambing ya, Bib? Kambing ya. Kalau kambing, oke, mulutnya bisa menerima. Apalagi sapi, daging, mulutnya bisa diterima. Apalagi dimasak. Di mana? Pakai stick. Wah, masakan stick. Apalagi di warung anu tuh jar, ada gadisnya jar. Wah, kenjotnya lain jar, sampai terasa di makanannya. Baru orang kaya merasa nikmat makanannya. Uniknya, kenapa orang kaya tadi tidak merasakan nikmat yang dimakan oleh si tulamak tadi? Ada apa? Itulah bukti bahwa Allah membagi-bagi fadilah karunianya kepada setiap orang berbeda-beda.
Padallah ba'dukum ala padallah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Itulah Allah yang memberikan karunia-Nya kepada setiap orang berbeda-beda. Biar naik sepeda motor ke majlis taklim sudah merasa enak. Tapi orang kaya datang ke majlis taklim pakai sepeda motor tidak enak dia. Dia harus pakai apa? Oh, mobil. Lebih kaya lagi bisa pakai helikopter datang lebih baik. Ini kan kalau pakai mobilnya enggak enak, rasanya pakai helikopter kayak apa, hah? Ya kah? Nah. Mim fadlillah, karena karunia. Itu membedakan. Habib nih, bibinya, misalnya dia bibi, kan bibi lah. Nama perempuannya umur 20 tahun. Kayak apa beda? Habib. Misalnya anaknya bibi, kan bibi tahun yang umur ano bahaya. Bisa bibi lah. Kenapa? Habib biasa bibinya, kan ada perempuan umur 20 tahun, kayak bibi biasa. Zaman jauh biasa, ada anak umur dia 40 aja, pilih 40. Ada memilih yang 20 tahun, mau nanggain ini ya kan? Ada karena umur 18 ya. Ya kalau itulah, kenapa guru? Kita guru selera berbeda. Mim fadlillah karunia Allah. Coba rokok kalau gudang garam aja nang selera manusia semuanya kan. Kayak pagi kira gudang garam aja nang enak. Tapi ada rokok yang lain selain gudang garam bisa kita isap semuanya. Ya lah. Ada makanan bermacam ragam Allah ciptakan supaya kita mendapatkan masing-masing fadilah dalam hidup kita. Kenapa kita masih tidak juga melihat Allah sebagai pemberi karunia kepada kita? Jika kita melihat hal yang abstrak ini menjadi real, itulah musyahadah kita, itulah syuhud kita, cara pandang kita bertuhan dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasani yang kedua, musawwir. Fadilah Allah yang kedua adalah musawwir. Allah membentuk rupa keadaan kita. Al-musawwir, mim bermakna musawwir. Khalaqahu minal arsi ila sara. Rupanya para malaikat pun wajahnya berbeda-beda. Malaikat itu berbeda-beda kan mau bang sama. Kalau robot mirip-mirip aja, Bibe. Kalau robot, semut yang diciptakan Allah juga berbeda-beda mukanya. Masalahnya pian tidak melihat. Coba ambil mikroskop. Wah, pasti ada bedanya. Pian yang duduk sini nah berapa ratus nah? 400, 500 ikon yang duduk sini atau berapa orang nih? Adalah yang mukanya sama. Habib Kadir mana Habib Kadir? Adalah Habib Kadir. Habib Kadir itu adalah rupanya samalah. Nah, di ujung sana Habib Kadir kayaknya duduk. Adalah rupa samalah. Nah, ada darah. Kenapa yuk? Nah, ini jawaban saya. Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari, penciptaan yang ada ini dalam bentuk rupa yang sangat baik, terindah daripada yang lainnya. Jadi kita ini berbeda-beda sebenarnya, tampan semua, tidak ada yang tidak tampan. Tidak tampan itu hanyalah pandangan menurut anggapan kita. Sebenarnya kita tampan semuanya. Makanya kemarin diperbanding kita dengan muka katak misalnya. Enaklah kita. Enggak ini nah, dirubah jadi muka katak nyaman lah. Tampan semuanya. Buktinya jodoh ada lah. Bahkan ada yang hitam legam, maaf lah nang hitam lah. Bininya bebe, tiga ikung, tiga orang. Putih-putih pulang bininya. Waduh nasib juga Bipe. Nang tampan, nang terlihat kita tampan menurut anggapan kita istrinya. Sikung. Satu aja. Lumpuh pulang bininya. Apa bad? Itu pandangan zahir kita. Kira-kira si Ani nanti kalau punya istri, wah, cantik istrinya. Belum tentu. Al-Musawwir. Allah membentuk rupa. Bukan hanya rupa ternyata yang dibentuk. Tubuh kita, gerakan kita. Pian hakun kaki empat kah, hakun kaki dua kah? Kenapa guru jadi hakun kaki dua guru? Nah, mun empat bisa betingkaung di sidin. Ya Allah, ngaliam lah. Nah, kaki empat ternyata asik.
kita bisa duduk sini. Coba lo kaki pian empat nah kayak menyimpan kaki satunya, duanya di mana nyimpan? Masya Allah. Bikin celana mahal bibe? Iya lah guru. Ngali guru lah. Mahal guru eh. Empat tambah lagi dua. Wah sakit kepala kita. Inilah wujud manusia yang sempurna diciptakan Allah. Al-Musawwir dalam Al-Quran. Walladhi yusawwirukum fil arham. Itu sudah dibentuk Allah di dalam janin ibu kalian. Bentuk Allah, dulu dibentuk Allah sudah. Bukan waktu lahir ini. Rupa kita ini sampai dari sudah jaka ibarat di komputer itu ada tahap demi tahap. Nah, umur 5 tahun wajahnya begini. Umur 10 tahun wajahnya begini. Umur 20 tahun wajahnya begini. Sampai tua kita umur sudah ada tuh sket-sketnya. Bagaimana aja dibanyaki pupur kamu kak. Tatap aja pipai, bentukkan kakak itu aja pipai. Coba kena beli aja pupur banyak-banyak. Tunggu sampai 4-5 tahun mukanya kakak itu aja tuh. Nah, subhanallah. Maka mudah-mudahan nanti bulan puasa kita puasa ada waktu untuk merenungkan diri tentang karunia Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Mudah-mudahan ini bisa terjadi pada kehidupan kita. Lah, ada palwe betakun. Bu jar, Bu guru jar. Napa ya, Bu? Tomorrow itu apa artinya, Jar? Tomorrow, tomorrow itu artinya besok aja, Jar guru. Sekarang juga nah guru aja, Jar. Esok, Jar guru. Sekarang aja guru ena menunggu esok apabila lagi ulun jar. Karang aja atau moro itu apa artinya jar? Nah. Palu ini kada mengerti apa nih? Kada mengerti apa nih? Tidak mengerti apa nih? Bahasa Inggris tidak mengerti. Maka apabila kita tidak mengerti bahasa Allah dalam hidup ini, dalam kehidupan ini kan ada bahasa Allah nih. Ketika pian bercermin itu bahasa Allah, Allah berdialog dengan kita. Dialog apa Allah dengan kita dalam hidup hari-hari ini? Tiap detik, tiap saat Allah berdialog dengan kita, tapi kita tidak mengerti. Karena kita adalah sebangsa paloi. Tomorrow guru apa artinya? Besok ya guru. Ya kah? Apa maksudnya itu tadi? Kita tidak mengerti dialog Allah kepada kita. Di antara dialog Allah kepada kita al-musawwir. Allah lah yang membentuk rupa kamu. Ketika kita bercermin, ketika kita berjalan ke pasar, kita dialog transaksi dengan orang, kita melihat muka orang. Siapa yang membentuk rupa itu? Allah. Itu Allah seolah-olah berkata kepada kita, seolah-olah berfirman kepada kita. Hei, Paloi. Hei, Garbus. Tuh siapa tuh membentuk rupa tuh? Aku, lu yai, lu jar Tuhan non kita. Kita pengen kita lihat apa? Bukan itu yang kita perhatikan. Tapi yang kita perhatikan wajah manusianya. Subhanallah. Pernahkah kita berpikir tentang keindahan Allah seperti itu pada diri kita? Bahwa Allah berdialog terus menerus kepada kita. Melewati apa? Melewati kasat mata yang kita lihat sehari-hari ini. Tapi harus disimpulkan di dalam makna hati kolbu orang-orang yang pada tingkat arifin sangat mengerti keadaan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.